Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa yang cintai Allah Subhanahu wa taala, kita patut dan wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa nikmat iman Islam, nikmat tauhid, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, suri teladan kita dalam kehidupan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan kita ini ada perjalanan yang dalam tanda kutip dipaksa dan ada perjalanan yang sukarela. Perjalanan yang dipaksa itu adalah perjalanan kita secara fisik. Perjalanan sejak kita dilahirkan, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian setelah itu dewasa, dan kemudian itu menjadi tua, dan kemudian akhirnya kita tiada. Itu ada perjalanan yang kita tidak minta. Itu perjalanan adalah perjalanan yang kita dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima kodrat ini. Kita menerima ketentuan Allah untuk dicipta, untuk dihidupkan, untuk dijalankan dalam kehidupan ini. Akan tetapi ada perjalanan yang sebetulnya kita bisa memilih atau tidak memilih, yakni perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Secara spiritual kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengupgrade diri atau tidak. Itu adalah pilihan yang nanti kemudian pilihan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan kehidupan ini kita sudah tahu, kita ketahui bahwa semua nanti akan kembali kepada Allah. Semua nanti akan kembali ke haribaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah sering melafalkan atau bahkan kita sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua akan kembali kepada Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kita milik Allah, kita akan kembali kepadanya. Dalam konteks ini, orang yang selamat, orang yang kemudian mendapatkan keselamatan kehidupannya sekarang dan nanti adalah di antaranya adalah orang yang kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Dalam konteks ini hati, kalbu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita ini. Makanya kemudian di dalam tradisi tasawuf kita ada istilah yang namanya tazkiyatun nafas. Bayangkan saja ketika kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja sebagai analogi adalah terkait dengan perangkat komputer kita. Kita bisa membayangkan, bahkan Anda juga bisa membayangkan ketika komputer atau laptop Anda dipenuhi dengan virus sehingga kemudian malfunction, tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda punya perangkat laptop dan kemudian laptop itu Anda tahu bahwa di situ dipenuhi dengan virus, virus-virus yang berbahaya sehingga kemudian nantinya akan merusak data. Apa yang harus Anda lakukan? Yang biasa dilakukan adalah orang akan melakukan scanning viruses dan kemudian akhirnya
deleting viruses, melakukan scanning atau melakukan scan dan kemudian akhirnya mendelete atau menghapus virus, dan kemudian kalau kemudian virusnya itu sudah menjalar kemana-mana, kemudian akhirnya virus semua dihapus, bahkan program-programnya dihapus dan kemudian diinstal ulang, installing. Makanya di dalam istilah tasawuf itu ada proses yang namanya takholi. Takholi adalah membuang jauh-jauh penyakit-penyakit, virus-virus, lumut-lumut, kerak-kerak, ya, penyakit-penyakit hati. Membuang jauh-jauh, mendelet, menyikat, bahkan kemudian melakukan pembersihan sebersih-bersihnya terkait dengan virus-virus yang ada di dalam kalbu kita. Selanjutnya kemudian ketika virus itu sudah tidak ada, maka kemudian diinstal dengan program-program yang mendukung kebaikan, yang mendukung operasi laptop, kalau kemudian itu adalah contohnya laptop, mendukung dapat digunakannya laptop. Isi program-program diinstal ulang, kemudian diformat, dan kemudian akhirnya kemudian itu semua bisa dilanjutkan untuk dipakai. Analogi ini adalah analogi yang barangkali sederhana. Yang pertama deleting atau pengosongan, yang kedua berkaitan dengan installing, penginstalan, yang kemudian yang ketiga adalah penggunaan, ya, operating. Jadi saya kira hal yang sangat masuk akal ketika teman-teman kaula muda ingin mempelajari tasawuf, sebetulnya itu sudah terjadi pada diri kita di dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu contohnya ketika itu berkaitan dengan laptop. Ketika terjadi pada diri kita, ketika virus-virus penyakit-penyakit hati ini menjadi menyebar, menjadi berkembang biak dan menjadi dominan, maka yang terjadi adalah malfunction kemanusiaan kita, yakni tidak berfungsinya kemanusiaan kita. Keberadaan manusia yang sebetulnya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ard, itu kemudian balhum adol, bahkan kemudian menjadi lebih hina dibanding keberadaannya hewan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan yang sementara ini, kita seharusnya memilih untuk berjalan, untuk memilih jalan dengan penyucian diri, agar kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Kita kembali dengan kesucian, kebeningan hati, kebeningan jiwa, dan kemudian kebeningan jiwa itu akan menjadi penyemangat atau menjadi inspirasi dalam kehidupan sosial kita, baik di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun di dunia kerja. Ibadah merupakan orientasi yang kemudian orientasi penting dalam kehidupan ini. Berkhidmah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi salah satu prioritas penting dalam kehidupan ini, sehingga kemudian kita dalam kehidupan ini tidak menjalaninya dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kita akan menjadi lebih baik, dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang kita bisa melakukan tazkiyatun nafas atau membersihkan jiwa kita. Jiwa yang bersih akan kembali kepada Allah dengan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi saya dan kepada khalayak semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.